Halo semuanya, berjumpa lagi bersama kami. Kali ini kami akan membahas salah satu penyanyi jebolan Indosiar, yaitu Rara Lida, pada saat melakukan off air di Brunei Darussalam. Momen keseruan Rara Lida bersama para tim makan bareng di salah satu restoran Brunei Darussalam. Dan juga terlihat dalam video Rara Lida menjelaskan sebuah makanan yang terletak atau yang tertera di restoran tersebut, yaitu makanan papeda kalau istilah Indonesia. Kalau istilah Brunei Darussalam beda lagi. Inilah keseruan Rara Lida kemarin pada saat off air di Brunei Darussalam. Adek makan apa, Adek? Jauh saya ke Brunei ya. Makannya ini juga. Tapi endul, guys. Coba. Rasa itu buah kuahnya atau sambal? Dia tuh beda. Dia tuh kayak enggak kayak kita kan ditenggelamin gitu kan. Kalau dia cocok. Gitu. Rasanya apa? Pedas atau gurih? Pedas. Pedas. Mantap. Dan jauh-jauh juga soto sama baik. Kalau dia cocok. Gitu. Rasanya apa? Pedas atau gurih? Pedas. Pedas. Mantap. Gila. Dan jauh-jauh juga soto sama baik. Kesel, ibu kesel. Kesel sama siapa? Kesel. Satu bulan yang lalu, Gunawan Muharjan mengeluarkan single terbarunya yang berjudul Tetap Menunggu di channel YouTube-nya. Lama tidak menginformasikan informasi tentang mereka berdua, ternyata Gunawan Muharjan asal Maluku Utara itu mengeluarkan single terbarunya di channel YouTube-nya sendiri, yaitu Gunawan Muharjan dengan judul Tetap Menunggu. Seperti judulnya Tetap Menunggu, ya mungkin lagu ini sangat sedih, menyentuh hati, apalagi yang dinyanyikan oleh Gunawan Muharjan dengan penjiwaan yang sangat luar biasa. Sukses Gunawan untuk single terbarunya di channel YouTube-nya sendiri.